tahun depan, mulai tahun depan kami bersepakat kepada seluruh petani Jember kopi maupun petani-petani yang lain, Jember harus bangkit kembali dengan produksinya, produksi pertaniannya, terutama juga kopi yang sangat hebat ini. Kopi asli Jember ini harus menguasai dunia. Petani Jember harus makmur, harus kembali lagi pada zaman keemasan tahun 79. Tembakau, kopi, dan padi semua mencapai kemakmuran kejayaan untuk sejarah masyarakat Jember. Insya Allah. Amin.